Yes. You buat apa ni? Ah, ingat tak pandai masak. Hari ni I nak masak untuk you versi apa ikan peci latte. Tapi biasalah kita duduk di bandar ni nak bakar ikan. Tak ada dah orang. Kita bakar lah pakai ni. Tapi you tengok hasilnya nanti. Okay. So, kita boleh mulalah ambil ikan dulu. Ya, kalau macam ni lah. Hari-hari lah you masak eh. Boleh. Boleh kan? Okay, ni makanan Kelantan lah ni. Ni Kelantan punya. So, bagi you rasa. Ikan percik. Ikan percik. Dia eloknya yang memang lah. Dia kena goreng. Ikan goreng ni bakar sebenarnya. Tapi besi kata periuk ni kuali dia tak melekat. So, I buatlah bijak-bijak sendiri, resipi sendiri. Tapi yang pentingnya. Bahan-bahan dia. Bahan dia apa? Bahan dia ni. Okay, yang ikan ni. Kita buat apa? Garam kunyit dengan garam. Garam kunyit lah. Kita bagi dia bakar dulu. Okay, nanti kita biar ini masak sekejap lagi. Kita akan buat kuah dia lah. Apa jadi? Oh. Ya, yeah, ini I punya resipi. Cara I sebab apa? Kuali yang tak dekat. Bila PKP tak boleh keluar rumah. Masak dalam rumah. Nak bakar dalam rumah. Kan? Boleh lah. Ni, you bakar dia pakai macam mana ni? Perap dia macam mana? Perap dia? Okay. Semua bahan yang ada dekat sini ada kunyit, halia, serai, bawang merah, belacan. Kita gaul sekali dalam ni. Lepas tu, sebelum kita garam tumis, gula semua tu? Ha, garam gula ada sekali dalam ni lah. Maksudnya, benda yang kita nak buat kuah dia sekejap lagi, kita perap dulu ikan. Lepas tu kita bakar. Benda yang sama ke? Benda yang sama. Ni nak buat kuah benda dia kan? Benda yang sama. Ha, kita akan buat kuah sekejap lagi. Sabar sahab. So, I nak ajar you buat kuah. Eh? First sekali nak ambil ni. Tapi kan kalau kat Kelantan kan apa nampak dia macam ada satu ayat apa percik macam pucat tu yang yang putih tu. Oh tak tak ini okey sebenarnya. Ini versi mana? Sebenarnya ikan percik atau buaya percik ni dia ada dua color. Ada yang color warna putih dan ada yang color merah. Orange lah, kuning. So I buat kat you ni yang kuning lah. Kuning dia lebih special. Kita kena tumis dia dulu lah. Pakai minyak. Nanti air tu letak santai. Garam gula boleh letak? Relax dulu. Sabar dulu. Bagi dia. Sekarang ni, apa boleh nak letak? Ini apa? Santan. Kalau letak banyak lagi sedap tau. Yang ni kita bagi dia santan banyak mana you letak tu? Satu kotak. Okay, dia tengok dia dah mendidih. So maknanya ready lah untuk kita letak barang-barang lain. Kita akan letak air. Tapi nak bagi dia bekat balik. Pujago. Yes, pandai. Ini tiru resipi air tapi tak apalah. Air halalkan lah, air nak tiru. Sambil kita bercerita sambil-sambil tu, ha, kita bagi gula banyak sedap. Manis-manis pedas. Yes, manis-manis pedas. Okay. Tak sedap, nanti you kata, oh, masak tak sedap lah apa. Garam tadi kita letak sikit sebab dah ya apa, yang pecik tadi pun dah ada garam. Buat-buat ni lah, sikit je garam lah. Okay, dan last sekali. Tepung. Jadi kena masuk tepung jagung ni sebab apa? Kita nak bagi dia pekat. Okey, kalau saya pergi bazar, semestinya saya akan cari air tuak nira yang daripada Kelantan. Bukan dia macam bau. Memanglah air tuak. Tuak memang dia asal Kelantan. Banyak ke Kelantan lah yang kelapa punya. Lepas tu akok. Memang tak lupa akok. Air tebu lagi martabak. Martabak Kelantan memang terbaik. Apa beza martabak Kelantan dengan martabak ni? Martabak ni? Lain, memang lain. Besok I buat, you rasa. Malam hari ni tak boleh. Dia punya kuah dia tu yang membezakan dengan isi dia dalam. Nanti you rasa. Ni dah nak siap ni? Dia dah nampak dia punya bakar-bakar-bakar sikit. Kita kacau bagi dia tak berketul. Kita tunggu dia masak betul-betul. Lepas tu dia akan jadi pekat macam ni. Dan kita terus boleh letak dalam inilah atas ikan ni. Boleh makan tak? Boleh makan. Ada orang dia akan bakar balik tapi saya yakin saya letak macam ni pun dia akan bunyi cakap sedap. Ya.
Yeah. I macam teringat sesuatu lah. You kata kat I had to nak pergi cari baju raya kan. Ada tempat yang nak bawa kan? Yeah. Kat mana? Nak tahu ke? Marilah pergi hari-hari. Usap pakaian hari-hari. Ya, nanti kita akan pergi sana ya. Ya, baju lah pergi sekarang. Ni. Itu boleh? Nanti dulu. Kita letak siapkan yang ni dulu. Tengok kuah dia pekat eh. Kuah pekat yang macam ni. Nice, sedap. Senang je buat kan. Siap. Ambil bau je dulu. Makan sekarang boleh tak? Sabarlah. Ayah K ni sangat sedap. Memang sedap, cukup senang. Ya, ini dia. Ikan percik. Versi Pijo.